kita cari aja tuh baju si putih. Siapa tahu aja ketemu. Kalau udah ketemu ya dap, ayo kasih upah deh. Upahnya apa emang putih? Upahnya berlibur di Taman Makam Pahlawan, ame nginep di kebun binatang. Yes, bisa ketemu binatang yang lain dong. Yuk, terusnya deh. Dadah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Pada kemana nih orang? Waalaikumsalam. Abang, udah pulang siapa? Babe, kirain udah lama kagak pulang, mukanya berubah. Ternyata kirain ganteng-ganteng dikit ya di Jagumai, masih gue sepet. Waduh. Kenapa bang? Mungkin hebat aja sekarang lo. Jelas. Seksi ya, seksi merah. Iya lah, apa kayak melon. Be, ini merah be, merah. Merah, bukan hijau. Merah be. Oh iya. Iya, duduk, silakan duduk. Duduk. Udah ya lapin dari kemarin semalaman. Duduk be. Gue duduk ya. Iya, duduk. Awas terbang. Ngomong-ngomong, si Putih kemana nih? Oh, abang pulang-pulang nyariin si Putih. Orang mah di mana-mana nanyain kabar anak, nanyain kabar bini, ya ngasihin duit buat belanja udah lama gitu ya. Ngomong-ngomong si Putih mana nih? Be, kalau pulang jangan nyariin si Putih, nggak penting, nggak penting. Babe pentingnya nanyain harga bawang, ame cabai, ame telur di pasar. Putih anak kesayangan gue cuma satu-satunya yang ditinggal mati sama nyaknya. Ya iya, ayah tahu kita juga ngejagain dia. Cuma dianya aja yang kurang ajar ya. Kalau bangun siang mulu semua pekerjaan diserahin sama kita. Sekarang si Putih mana nih? Be, si Putih belum pulang. Iya, dari kemana? Tidur lagi. Ayah mau bilang nih Be. Tidur dari jam berapa? Dah, elah gue dicuekin. Dari kemarin subuh bang. Subuh dia molor aja kerjaannya. Be ada proyek 4 miliar, mau kagak? Boleh tuh. Dengar kan, Be? Sekarang tes lagi. Si Putih belum pulang, ya nih. Peragain. Belum pulang. Ulang. Belum pulang. Ya ilah. Mati kagak? Si Putih belum pulang. Yes. Lo gak ngerti lo, omongan dia lo. Abang orang gak ngerti, emang ngerti. Begini. Gue minta supaya si Putih tiap gue pulang ada di rumah. Soal kalau gue pulang dia ada di rumah, ngasih air apa. Tapi sekarang si Putih itu pergi, belum pulang bukan karena kita usir. Tapi karena emang dianya ngelayap. Dia itu sekarang pakai narkoba, Bebe tau kan itu? Hebat juga. Hebat narkoba apaan kalau hebat? Berarti itu ada kemajuan tuh. Kemajuan bagaimana, Babe? Emang dia cita-citanya lagi masih kecil ya? Yeah. Waktu masih ada nyaknya, dia pengen jadi artis. Oh, ya Allah. Berarti terlaksana dong. Astagfirullahaladzim ya, Proto dengerin ya. Pegel hati ayah punya suami, kupingnya konslet. Nyak, daripada pegel hati, Be, sekarang kita masuk. Oh iya, yeah. Masuk. Ngomong-ngomong lu bagaimana mengenai soal arisan? Kita masalah arisan udah gak pentingin ya. Sekarang masalah kuping abang nih, bagaimana caranya di jalan keluarnya? Wah, terusin. Hajar, Be. Oke, Be, kalau mau diterusin, biar kita korekin kupingnya ya. Pakai cangkul kalau perlu. Sekarang Babe masuk ya. Be, bang, ayah udah bikinin semur bambu runcing buat abang. Nah. Kaki kambing? Iya, kaki kambing ya. Apa kaki ya, badak? Bilang. Bang, kita ke kamar. Pasti Bang, kita
kita bikin proyek dalam. Ondel-ondel. Balik kata ondel-ondel. Gua bingung liat ondel-ondel, lantai ngeliat lu. Ya Allah. Udah bang, kita masuk aja bang. Masuk. Masuk. Kita masuk, kita bikin proyek bang. Ngapain? Kita bergulat bang. Oke. Ayo bang. Harimau keriting. Bang Putih, mendingan lo kabur aja dah dari rumah. Daripada lo tinggal sama ratu buaya nih, repot, ribet. Mending dia jadi TKW. Apa tadi jadi TKW? Nah, terus masuk TV gitu. Nah, yang masuk TV itu TKW yang digebukin sama majikannya. Kita cari aja tuh baju si Putih, siapa tahu aja ketemu. Kalau udah ketemu ya ayo kasih upah deh. Upahnya apa Bang Putih? Upahnya berlibur di Taman Makam Pahlawan ame nginep di kebun binatang. Bisa ketemu binatang yang lain dong. Yuk dadah. Kagak manggil jelangkung. Berarti dia kagak nonton di bioskop. Gua mah bukan jelangkung, tapi suster ngesot. Wah, Pelatan, suster ngesot. Ampun dong, jangan ganggu Eke. Lu pedean banget ya gentong. Terus nenek mau ngapain? Tunggu. Ke gue dong, tunggu. Mau ngapain? Itu pan, bajunya nganyut kemarin. Balik! Gue gak berani dah kalau lawan sumo. Ini emang nih baju punya lo. Kemarin gue lihat nih, gue temuin. Tapi ya berhubung yang dihubung kagak berhubung-hubung juga. Ya. Itu maksudnya gara-gara lu tadi udah nyela gue, jadi gue pikir lagi, terus gue pikirin lagi. Ini mendingan gue kanyutin aja dari sungai. Jangan dikanyutin. Jangan dikanyutin deh ya. Terus nih lo maunya balik nih? Iya. Tapi ada syaratnya. Apa? Syaratnya adalah... lu kudu ngikut gue ke rumah gue. Lu bersihin lo rumah gue yang udah renyot, yang udah bawa apek, yang udah lumutan. Lu kudu bersihin sampai jadinya kayak real estate. Terus ubinnya tuh ya lu kudu ganti jadi marmer. Terus gentengnya harus lu benerin yang bocor semuanya. Terus kalau bisa lu cat dah tuh warnanya jadi pink atau kagak ungu biar disangka gue jande. Ikut gue. Iya, makasih Nek ya. Ikut ke rumah gue ayo cepetan. Ya, topot lu. Assalamualaikum. Bukan ke situ, ke sini. Assalamualaikum. Salam. Bagus lo ya. Baru pulang lo hari gini ya. Tuh ngapain lo itu tuh bawa begituan? Bangun. Jangan deket-deket. Kembarnya ternyata ya. Lo gak sedara kan lo? Isi, sini. Seminggu
cuma bawa gituan doang lo. Iya. Mane, mane cucian yang hanyut. Mane, sini. Kagak ketemunya. Lada. Iya tadi sih udah ada, udah ketemu sama nenek lampir. Tapi sama nenek lampir malah dikasih ini, gantinya ini berarti ianya. Sama nenek lampir diganti semangka? Uh-uh. Jauh bener kayak itu nenek lampir, doyan banget sama semangka ya? Babe! Apa aja yang diomongin yang tidur ya? Babe! 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 No! Bocah! Babe!